Salam semua. Hari tu kita buat fan teori drama bersiri Aku Yang Merindui Mu. Kali ni kita react pula episod yang sebenar. So jom kita tonton episod kali ni. Ni apa pun tahu kan? Sebab aunty duduk sana dengan harapan Daniel akan berkahwin dengan Zalia. Tapi hujung-hujung Daniel kahwin dengan Husna pula. Lagipun si Husna tu dah setuju pindah ke KL. Lagi bagus. Husna setuju. Bila mula-mula aunty pun pelik juga. Kenapa dia tiba-tiba setuju? Tapi bila fikir-fikir, yalah, tu ayah dia tu dah mati. Ha? Takkan nak duduk kat rumah buruk tu. Bila lagi nak duduk kat rumah banglo kan? Mungkin dia memang rasa nak jaga aunty kat sini. Tak payah nak bersangka baiklah dengan perempuan macam tu. Ha? Itu dia petikan daripada episod 23. Aku Yang Merinduimu. Kalau tengok dalam episod kali ni, rupanya puan engku apa, engku Mariam, dia memang tak berubah. Saya tak faham apa benda motifnya macam dia nak kahwinkan Husna dan Daniel. Dia nak siapa sebenarnya? Dia nak Daniel ke dia nak Husna? Ataupun dia nak kahwinkan Husna apa Daniel dan dengan dua-dua, dengan Husna dengan Zalia, sampai jadi madu lah ceritanya. Tapi tak mungkin aku sekadar nak memburukkan keadaan. Macam dia kata mungkin Husna nak apa, jaga dia dekat KL tu, tapi dia kata sombong, tak ada masa, tak ada maknanya dia dia nak Husna apa jaga dia. Malah dia lagi mengaji Husna, maknanya dia memang tak ada niat apa-apa yang baik lah dengan Husna. Dia memang tak ada perasaan apa nak berubah lah. Dia apa, masih lagi engku Mariam yang sama seperti kita tonton daripada awal episod. Dalam masa yang sama, Daniel ikhlas mencintai Husna. Maknanya kalau dijodohkan, engku Mariam nak jodohkan dia dengan Zalia tu memang tak makan lah. Memang dia, hati dia memang dekat Husna je. Husna pula saya tak tahu dia nak terima ke tak. Sebab dia, sebab apa yang mendekatkan, merapatkan dia dengan Daniel sebenarnya Ryan tu. Sebab Ryan tu anak dia, katanya lah Ryan tu anak Husna dengan Daniel. Itu je. Dia cari Daniel di KL apa sebelum ni pun sebab hal Ryan. Tapi masihkah dia ada perasaan yang sama macam dia orang budak-budak dulu? Ataupun itulah yang saya boleh kongsikan tentang episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, 24 episod. Sekian.